kembali lagi di channel saya Dian Ayu, dan kali ini aku akan memberikan tutorial makeup yang aku gunakan saat ini. Ini adalah makeup yang natural yang bisa kalian gunakan untuk jalan-jalan ke mall atau mungkin ke kampus atau ke kantor, terserah kalian. Pokoknya ini makeupnya natural banget, dan aku juga menggunakan mostly drugstore makeup. Drugstore itu apa? Drugstore adalah alat makeup yang bisa kita dapatkan di toko obat. Bukan toko obat sih, pokoknya dia tuh harganya tidak semahal makeup-makeup yang high end. Jadi cukup makeupnya terjangkau, tapi juga kualitasnya juga cukup bagus dan cukup tahan lama juga. Oke, okay, without further ado, if you want to see how I achieve this makeup look, please keep on watching. Oke, okay, yang pertama aku akan menggunakan sun care atau sunscreen gel. Ini dari Wardah. Ini fungsinya untuk melindungi kulit wajah kita dari serangan sinar matahari dan juga sebagai alas bedak. Setelah kita pakai sunscreen gel tersebut, kita jangan langsung pakai foundation, tapi kita tunggu dulu sampai kira-kira gel tadi tuh meresap di kulit kita. Aku akan menggunakan Perfect Cover BB Cream dari Misha ini. Dan juga aku akan menggunakan foundation ini, Maybelline Fit Me Matte Poreless. Aku pakai nomor 20. Jadi BB cream yang tadi aku mix lagi dengan ini, karena aku adalah orang yang suka mencampur-campur foundation. Kita tunggu dulu sebentar foundation sampai kira-kira dia meresap, dia set di wajah kita, baru kita lanjutkan untuk next step. Dan berikutnya, seperti biasa, aku akan menutup bekas-bekas jerawatku yang tetap membandel ini dengan menggunakan concealer dari MAC ini. Ini adalah concealer kesukaanku. Menggunakan kuas ini, kecil, kuas kecil ini. Kalau ada yang punya tips untuk menghilangkan bekas jerawat, please komen di bawah ya, karena saat ini aku sedang menderita bekas jerawat yang tidak hilang-hilang. Dan kita akan meratakannya menggunakan kuas yang tadi kita gunakan untuk menggunakan foundation kita. Pelan-pelan aja. Kemudian kita akan blend menggunakan kuas ini. Dan berikutnya aku akan men-set seluruh wajah aku menggunakan bedak tabur, dan bedak tabur yang aku gunakan di sini adalah dari Wardah. Bedak tabur sudah selesai. Kalau aku sih senangnya setelah pakai bedak tabur, aku tambahin lagi dengan memakai bedak padat. Kenapa? Karena kulitku itu berminyak. Jadi kalau cuma pakai bedak tabur doang, paling hanya bertahan selama 2-3 jam, itu udah keluar minyak lagi. Tapi kalau aku gunakan bedak padat setelah bedak tabur, itu biasanya akan lebih awet lagi. Sekitar 4-5 jam itu bisa bertahan makeupku. Aku akan gunakan bedak padat dari MAC ini. Oke, selanjutnya untuk mengembalikan warna ke wajah kita, aku akan menggunakan blush on palette dari What Makeover ini. Terlihat udah. Kalau kita merasa blush on yang tadi terlalu merah, nggak apa-apa, kita akan membaurkannya kembali dengan bedak padat tadi. Kuas, terus kita akan menggunakan alis dari Body Shop ini. Kemudian aku akan menggunakan yang warna hitam. Alisnya udah oke. Oke, berikutnya kita akan nge-prime
kelopak mata kita sebelum kita menggunakan eyeshadow. Dan seperti biasa aku akan menggunakan MAC Panterly Paint Pot. Setelah itu aku akan men-set kelopak mataku menggunakan bedak padat yang berwarna terang. Dan aku di sini menggunakan bedak mix ini yang Twin Cake nomor Ivory. Aku menggunakan eyeshadow cukup satu warna saja, dan di sini aku menggunakan warna eyeshadow dari PAC Professional Artist Cosmetic Pearly Eyeshadow nomor P08. Ini kayak warna coklat-coklat gitu aja. Warnanya Indonesia banget. Dan aku akan menggunakan kuas dari Eco Tools ini, kuas yang cukup besar untuk dibaurkan ke seluruh kelopak mata. Kelihatan nggak? Oke, kita sudah selesai pakai eyeshadow-nya. Warga Eye Expert ini enak banget sih dipakai, jadi aku pakai terus deh. Bukan iklan. Aku tidak disponsori. Eyelinernya udah selesai, dan sekarang kita tidak perlu menggunakan bulu mata karena kita akan membuat make up yang cukup natural. Jadi kita cukup jepit bulu mata kita saja. Selanjutnya setelah kita jepit bulu mata kita, kita akan memaskaranya. Dan aku menggunakan maskara dari Max Factor ini. Ini udah hilang tulisannya, jadi aku nggak tahu ini tipe ini nomor berapa. Pasti penampakannya seperti ini. Oke, dan sekarang setelah maskara kita akan memberikan sedikit eyeshadow di bawah mata kita menggunakan eyeshadow tadi kita pakai untuk kelopak mata ini. Sudah selesai, dan sekarang kita akan memberikan sedikit warna terang di dalam mata kita. Dan aku menggunakan Sari Ayu ini, warna yang ini. Yes, I know it's green, but dia tuh warna hijaunya tuh muda banget, jadi bolehlah kita kasih sedikit pop of color di sudut dalam mata kita. Jadi kita akan memakai lipstick, dan di sini aku menggunakan lipstick yang warnanya, aku memberikan beberapa pilihan. Wardah yang Intense Matte Lipstick Mauve Mellow seperti ini, atau bisa pakai Moisture Boost dari Silky Girl yang warnanya rada kepimpinan ini. Kalau mau yang lebih dark lagi, kita bisa gunakan Mizu Choco Melt. Oke ya. Dan untuk video ini kayaknya aku akan menggunakan yang Mizu ini. Kalian nyoba. Kita coba ya. Oke teman-teman, inilah hasil makeupnya. Makeup natural yang bisa digunakan untuk sehari-hari. Dan semoga semuanya suka. Dan sampai jumpa di video aku berikutnya. Assalamualaikum. Bye bye bye.